tambah ketupatnya sama ati ampela. Ini benar enak banget. Nah, di sini ternyata yang menjadi apa bintang utama itu bukan di tempe ya. Iya, tapi di sambalnya. Ada di sambal. Sambalnya itu enggak terlalu pedes. Dia tuh seperti sambal kukus ya, Kak. Hmm. Tapi dikasih sentuhan-sentuhan si ati ampela. Ati ampela. Ati ampela. Ini enak loh. Beneran, tempe ini juga enak. Aku tuh mencinta tempe banget loh, War. Iya. Menurut aku nih, wuih! Nih, sumpah ini aku suka. Ini aku suka banget ya. Sambalnya juga wangi. Sambal goreng ati ampelanya juga wuih-wuih. Bener-bener ngeunah pisan. Misalnya kalian dari daerah Jawa itu ada sambal perintilan daging. Rasanya kurang lebih seperti itu. Jadi kayak apa, sambal mateng. Kakak lihat juga deh, Kak. Tuh. Enak. Si sambelnya juga, ini kan kayak pakai cabai-cabai gede gitu. Itu ya. Dia halus, masih betul. Kasar tuh. Kayak cop-copnya gede-gede banget. Iya, malah kata aku malah kayak diiris gitu, ya nggak sih? Tuh, lihat. Tuh. Ih, pakai dong. Ini dia kayak kerupuk gendar gitu ya. Oh, kerupuk ini mie buat asinan. Asinan, bisa pakai oncom juga enak sih kayak begini. Dan ini udah jarang banget. Ini War. Wah, enak banget. Enak banget, guys. Terasi. Enggak. Iya nih, bismillah. Jadi rasanya itu benar-benar lembut, basah karena sambelnya, tapi aduh, ini mau bikin nagih, guys. Nah, enak, nggak terlalu banyak komentar ya. Tapi jujur li udah kayak nasi aja, sambel sama tempe udah. Udah ini enak banget ya, Aya. Keluar, apa, A? Coba ininya nih. Ini apa sih, soto ya? Soto tauco namanya. Oh iya 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 iya. Ih, coba wow. Lihat. Ada apa aja isinya? Ayamnya banyak sekali. Togenya masih kayak setengah matang gitu, masih garing. Dan isinya ada tauco-tauconya tuh, lihat. Tauconya juga lumayan banyak. Dan begitu diodok-aduk nih, yang aroma tauconya kecium banget gak? Aroma tauco tahu kan, agak-agak kayak asam semeriwing. Tapi gurih ya, ya. Betul. Ayo. Seruput dulu, War. Bismillahirrahmanirrahim. Tauco khasnya bener-bener asem, beserta si kacang-kacangnya itu udah keluar. Jadi ini pas banget nih, ayamnya juga banyak ada banget. Ayam, toge, daun bawang, cobain ya guys. Kayak kerupuk sih ini mah enaknya. Nah, tauconya berasa banget, ya nggak cuma asal taruh aja. Ini kalau secara basically rasa turunan soto, betul. Ini yang aku rasain tuh hanya bumbu si tauconya. Ya. Iya kan, kita tinggal ngencangin aja mungkin yang kayak dari si pedes-pedesnya sama ada rasa kayak bawang putih goreng. Iya kan? Nah, biar makin endul, War, ya. Kita cobain pakai sambelnya. Ayo, ayo, ayo. Nih, guys, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Menurut aku ini rasanya dia lebih bervariatif. Kalau tadi kan udah kayak, iya, kayak lebih rame lagi gitu. Bervariasi. Betul sih.